Halo kawan-kawan, hari ini kita mau naikin layangan kupu-kupu nih. Lihat ini besar banget layangannya kan kawan. Kamu udah siap nerbangin Jor? Pokoknya kamu hati-hati ya nerbangin layangannya ini. Soalnya layangannya ini besar Jordi. Nanti takutnya nyangkut, ini tempatnya kan kecil. Hati-hati nerbanginnya ya. Ya po, aku udah siap ini nerbangin layangannya. Kamu siap-siap ya pegangin di sana. Nanti aku tarik, ini juga aku pakai benang pancing ini untuk narik layangannya. Ini juga anginnya besar sekali ini po. Takutnya patah nanti layangannya di atas. Nah, hitungan 1, 2, 3. Kamu lepas ya, aku tarik layangannya. 1, 2, 3. Wah. Wow. Tapi bisa naikin layangan itu, Jordi. Wah, gak ada angin. Mana gak ada angin? Gak ada angin itu. Awas, awas, nyangkut. Awas, awas. Aduh, tempatnya ini terlalu kecil guys. Makanya susah kita nerbangin layangannya. Gimana kalau kita di jalan raya nerbanginnya Jordi? Supaya gampang nerbanginnya. Ya boleh juga itu, Po. Ambil Jordi. Ambil itunya. Nah guys, sekarang kita terbangin layangan ini di jalan raya guys. Nah karena di sini nggak bisa ini, tempatnya terlalu kecil, layangannya terlalu besar gitu guys. Nah ini layangannya ini lebih besar daripada badannya si Sopo ini guys. Aku aja nggak kelihatan ini, tuh, tuh, tuh. Nah kawan-kawan, kita sekarang terbangin di sini jalan raya. Ayo Po, siap Po. Anginnya udah besar ini. Yo. 1, 2, 3. Wow. Terus. Terus. Terus ulur, Po, biar tinggi. Layangannya. Nah itu lihat guys, itu udah tinggi banget itu layangannya. Indah banget itu kelihatannya layang kupu-kupunya. Woi. Seperti kupu-kupu asli. Seberapa besar itu tenaga layangannya ya? Yuk kita cari Sopo guys. Lihat itu kawan-kawan, tinggi banget layangannya. Ayo terus ulur Jor. Coba aku pegang dulu Po, seberapa besar itu tenaganya? Besar banget tangannya di atas Jor. Wah besar banget guys tenaganya. Po, bantuin aku Po. Aku. Oh. Aduh, Po, bantuin aku, Po. Tenaganya besar banget ini. Mana-mana sini aku bantuin, Jordi. Sini, Po. Aduh, ambil, Po. Aduh. Aduh, anginnya ini terlalu besar, kawan. Lihat itu, guys. Layangan Sopo bagus banget kelihatannya di atas. Seperti kupu-kupu asli, kawan-kawan. Makanya di atas anginnya udah nggak ada itu Po. Wah itu layangannya mau jatuh. Wah terpaksa kita harus turunin ini. Ayo cepat gulung talinya Jordi. Bentar dulu, kamu giniin talinya. Usut. Aduh ini mau jatuh kan kawan, gak ada angin. Wah. Aduh nyangkut ini layangannya Jor. Kamu itu, Po. Ini tali kusut, layangan nyangkut. Nah, ternyata anginnya di sini terlalu kecil, kawan-kawan. Jadi itu layangannya jatuh deh. Dan itu layangannya nyangkut. Nanti kita bakalan ke pantai cari angin yang lebih besar. Pokoknya kalau videonya ini rame, kita buat videonya di pantai. Jordi, kalau kita nerbangin ini layangannya di pantai, pasti akan patah itu. Soalnya bantangnya itu tipis, Jordi. Soalnya anginnya di pantai kan besar. Pasti bisa jadi patah Jordi. Kalau gitu kita ambil aja layangannya, kita terbangin ulang. Yuk yuk. Ya udah ya Jordi yuk. Yes, kita ulang terbanginnya. Kita ambil layangannya kawan-kawan, tapi nyangkut Jordi. Halo. Semoga enggak patah ya, Po. Terus 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 tarik aja. Pelan-pelan, Po. Aku pelan-pelan nih. Iya. Aduh, aduh, aduh. Ayo kita ke utara Jordi. Ayo. Nah, kamu sekarang yang terbangin. Ya, tenang aja. Kita terbangin di sini di lapangan. Ya, Jordi. Tapi lapangannya ini kan kecil. Mau bisa naik? Coba aja. Udah. Nah, teman-teman, sekarang kita terbangin di sini aja. Di sini kita cari lapangan sekarang. Kalau di lapangan kan lebih gampang nerbanginnya. Tadi nerbangin di jalan, takutnya kena tiang listrik, itu kan berbahaya. Makanya kita terbangin di sini sekarang di lapangan. Let's go kawan-kawan, kita terbangin. Nah, oke guys. Karena anginnya terlalu kecil, kita panggil dulu anginnya biar kencang, biar layangannya bisa gampang masuk naik maksudnya. Nah, oke. Sekarang kita cari arah anginnya dulu. Hut, ini tuh. Hah? Wah, udah ini. Udah ini. Wah. Wah. Po, cepetan, Po. Udah ini, Po. 1, 2, 3.
Wah, langsung patah. Aduh, patah lagi ini. Aduh, ini gara-gara kameramennya sih. Aduh, patah itu, Jor. Kamu sih, nerbangannya bodoh banget. Aduh, ini gini, terlalu lengkung ini kameramen ini. Aduh, si Jordi ini nggak bisa nerbangin layangan kan, kon? Kalau gitu lebih baik aku aja yang nerbangin. Ya udah, kalau gitu aku yang pegang kameranya. Ya. Nah, oke, kawan-kawan. Sekarang karena aku, si Jordi, nggak bisa nerbangin layangan, sekarang giliran kameramennya yang nerbangin. Ayo, Po. Ayo, kameramen. Kamu yang pegangin layangannya. Nah, oke, guys. Ini wujud kameramenku ini. Kameramen akan nerbangin layangannya. Hitungan 1 sampai 3 ya. Ini anginnya belum begitu kencang ini, teman-teman. Ini kameramennya ini masih manggil-manggil angin. Wah, anginnya hilang ini. Gimana ini, kameramen? Giliran kameramennya mau nerbangin, tapi anginnya hilang. Ini masih nunggu angin. Itu si Sopo lagi makan jambu biji. Itu lihat, kayak King Kong makan buah-buahan itu. Lihat tuh, wih, mulutnya. Waduh, lihat bentukannya. Nah, sekarang itu kameramen, ini anginnya udah lumayan. Tunggu bentar. Itu anginnya udah datang. Satu. Belum. Dua. Bentar. Bukan angin yang datang, ntar ayam tetangga kesini semua. Wah, jangan digituin, nanti patah. Dua, tiga. Wah, gak bisa naik itu. Wah. Kameramennya pinter. Pinter kameramennya nerbangin. Aduh, susah banget nerbangin layangannya, kawan-kawan. Anginnya gak ada ini. Si Sopo ngapain sih itu dari tadi di sana, kameramen? Coba lihat di sana. Aku masih cari jambu biji nih, Jordi. Sini, banyak banget ini ada jambu biji. Ya, kawan-kawan, besar-besar banget ini. Ya, benar, guys. Banyak banget nih ada jambu biji di sini. Ini bijinya warna apa ya? Kalau aku sih suka warna merah, kawan-kawan. Yuk, kita petik ini, yuk. Warna merah dalamnya, kawan-kawan. Kawan, kamu, Jordi. Ya. Nomor satu, Jordi. Langsung dimakan, Jordi. Ya. Aku mau lihat itu bijinya beneran warna merah atau bukan, ya. Wah, warna pink. Wah, warna merah beneran, guys. Banyak banget di sini ada, ya. Iya, bener, kameramen. Wih, ini juga. Ini calon dari dewasa ini. Yang udah makan. Wah, ini besar. Pantesan si Sopo dari tadi diam di sini. Ternyata jambu biji sebanyak ini di sini. Iya, banyak, kameramen. Pantesan si Sopo diam di sini dari tadi. Ternyata ada banyak jambu biji di sini. Enak-enak lagi. Kita hidupnya di kota, kawan-kawan. Jarang-jarang nemuin gini. Nemuin jambu biji. Nah, gimana ini? Anginnya udah deras. Layangannya udah patah. Iya. Nanti kita bakar aja itu layangannya. Kapan itu beli, Jordi? Aku yang buat kemarin. Eh, kawan-kawan, kalau gitu kita balik ke rumah yuk. Ayo, Jordi, yuk. Yuk.